Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi at-tayyibin wa man salaka masalikahum wa nahaja manahijahum ila yaumiddin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma tawfiqi illa billah 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arshil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang dikasihi Masjid Al-Hasanah Korea Ampang Jajang Gawai, ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya anak-anak jemaah muslimin dan muslimat yang istiqamah mengimarah akan masjid kita pada malam ini. Sejak daripada petang tadi hujan curah-curah sehinggalah kita, waktu kita sampai di masjid tadi hujan masih lebat dan sampai ke saat ini. Alhamdulillah, kerana dalam ramai daripada mereka yang tinggal sekampung dengan kita, sekoryah, setaman dengan kita, kita tetap terpilih untuk menjadi tetamu Allah yang mulia, dapat sama-sama solat maghrib berjemaah lagi malam ni, dan kemudian dapat pula berada dalam kebun daripada kebun syurga di dunia. Tuan-tuan, Siti Aisyah meriwayatkan satu hadis yang sahih, yang disahihkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa idza ra'a ma yakrah qala alhamdulillahi ala kulli hal. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda melihat sesuatu yang baginda suka, baginda akan bersabda, baginda akan berkata, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji itu bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala yang saleh, yang baik.
Wa idza ra'a ma yakrahu, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang dia tidak suka, qala, lalu Nabi akan berkata, bersabda, alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Tuan-tuan, acak kali, kerap kali saya menggunakan sabda Nabi ini di dalam mukaddimah bagi kuliah, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam kedua-dua keadaan, mengikut akan apa yang ditunjuk oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan dalam hadis Siti Aisyah ini. Idza ra'a ma yuhibbu Nabi ni, bila dia tengok benda yang dia suka, bila dia jumpa benda yang dia suka, bila ditakdirkan sesuatu yang dia suka. Anak kita selamat daripada satu keadaan yang membimbang, menakutkan. Kita dapat sesuatu daripada anugerah dan kurniaan. Kita melihat sesuatu daripada kebaikan. Kita memperoleh sesuatu daripada kebajikan. Kita diajak, segala puji bagi Allah dengan nikmatnya, sempurnalah yang baik-baik. Hak kita harap itu bukan tinggal harapan, tapi sudah jadi kenyataan. Impian tidak lagi sekadar khayalan, tapi sudah terpampang di depan mata, menjadi hakikat dan kenyataan. Kita boleh usaha, kita boleh ikhtiar, bahkan kita kena berusaha dan kita diwajibkan berikhtiar tanpa berpeluk tubuh. Kerana usaha dan ikhtiar itu adalah ajaran daripada teras agama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam waktu kita berusaha, dalam ketika kita duduk berikhtiar itu, kita bergantung harapan dengan Allah, kita bertawakal. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar usaha yang kita telah lakukan, izin daripadanya jua, nyatalah kebaikan kita perolehi. Maka pujilah akan Allah. Kita pun diajak, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdu makna dia asyukru. Alhamdulillah ay asyukru lillah. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya, dengan pemberiannya, dengan kurniaannya, dengan keizinannya, sempurnalah yang baik-baik. Wa idza ra'a ma yakrahu, Nabi juga ajak kita. Siti Aisyah kata, bila Nabi ini tengok satu benda dia tak suka, no? Jumpa satu benda yang kita tak suka, benda tu adalah sesuatu yang lumrah. Betul tak betul? Mana ada bumi yang tidak pernah ditimpa di hujan? Mana ada langit yang selamanya cerah? Mana ada lautan tidak pernah bergelora? Hidup ini ada pasang dan surutnya. Ada ketika kita berjaya, ada kalanya kita mungkin gagal. Waktu kita di bawah, kita tetap memuji Allah, kita tetap mensyukuri pemberian Allah. Waktu kita di atas, kita mensyukuri nikmat yang juga kurniaan Allah. Itu sikap. Wa idza ra'a ma yakrahu, dan Nabi Muhammad, kata Siti Aisyah, bila Nabi tengok apa dia tak suka, maknanya dia jumpa satu benda yang dia tak nak macam tu, tiba-tiba takdirnya macam tu, dia tetap kata alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu.
Tuan-tuan, kita hari ini diuji dengan satu keadaan yang tidak pernah kita terbayang di kepala, di benak kita. Satu keadaan yang hari ini kita telah lalu bukan sehari dua, sudah lebih daripada 3 bulan. No? Sampai 100 hari, 4 bulan. Masya Allah. Daripada bulan 3 hari itu, sudah masuk bulan 7 dah kita. Kita tak pernah terbayang ada tanda-tanda macam ni dalam masjid. Nak kena semayang berjarak, nak kena pakai pelitup muka, kena berkawan dengan hand sanitizer. Kan? Tambah awal-awal dulu lagi dahsyat. Katup masjid. Lepas tu boleh masuk main bank kan, lepas tu balik. Kan? Tak pernah kita belajar as-salatu fi buyutikum. Pernah? Tak pernah. Semayanglah kamu di rumah-rumah kamu. Tu. Bukan di negeri kita saja, bukan di negara kita saja, bahkan di seluruh dunia Islam. Bukan masjid kita saja. Bahkan kita terpaksa menerima satu hakikat, satu normal yang baharu kerana satu wabak yang telah Allah tentukan. Kita nak kena semayang dalam keadaan macam hari ini. Masjid Haram semayang macam ni, Masjid Nabawi pun semayang macam ni, Masjid Azhar pun semayang macam ni. Ha. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi syukurlah banyak-banyak kepada Allah, kitab kita akhirnya diberikan oleh Allah Ta'ala satu peluang semula untuk kita dapat kembali ke masjid. Hari itu tuan-tuan sembahyang Jumaat 12 orang saja. Dia tak boleh. Kan? Lepas itu kita boleh sembahyang Jumaat 60 orang. Kita boleh sembahyang berjemaah 40 orang. Kalau di surau boleh sembahyang 20 orang. Pakat tulis kata apa ni masjid tak boleh nak pergi market penuh. Supermarket lagi penuh. Marah. Lah ni tak ada kira dah bilangan 50 ke 60 ke. Mai lah. Mai ke tak? Haji kata. Hak duk komplain sangat tu mai ke? Ha ni tuan-tuan. Syukur apa yang Allah bagi. Jangan kufur nikmat dia. Tuhan dah bagi balik dah kat kita. Syukur. Alhamdulillah tuan-tuan. Dalam keadaan lah ni. Waktu saya duduk cakap ni. Ada negara di luar sana yang sedang bertarung dengan peningkatan mendadak jumlah kes COVID-19. Haa. Kita satu angka, dua angka, satu angka, dua angka. Ada negeri sekali naik 1,000 lebih, 2,000. India sudah beat Rusia, sudah beat Iran, sudah beat Turki. Indonesia baru melalui satu hari yang paling ramai mati. Tapi kita alhamdulillah tuan-tuan dah lama dah tidak ada mangsa yang meninggal dunia dengan rahmat Allah. Jadi syukurlah. Bila kita dah tinggal satu angka ini, kita doa mudah-mudahan Allah Taala kesian belas kat kita, diangkatlah wabak ini. Allahumma rfa'an dan bala. Bala Tuhan ni dia turun tuan-tuan
Kalau hamba tidak mau muhasabah, tak mau balik dekat dia, maka yang akan menerima musibah akibat bukannya Allah. Allah Tuhan kita duduk macam tu. Sifat kesempurnaan dia tetap macam tu. Ha, ini tuan. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kita kena balik dekat dia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah zahir kerosakan di darat ke, di laut ke, hasil perbuatan tangan-tangan manusia. Liyuziqahum ba'dal ladhi amilu. Supaya kami rasakan kepada mereka sebahagian daripada perbuatan tangan-tangan mereka. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka balik dekat Allah. Ha, jadi jom balik ke Tuhan. Tuhan bagi dekat kita satu tarbiyah. Di dalam tarbiyah ada tarbiyah-tarbiyah. No? Dalam tempoh PKP, PKPB, PKPP, kita jumpa dengan hari-hari, minggu-minggu dan bulan-bulan tarbiyah yang cukup hebat. Bukankah kita dah jumpa dengan bulan Ramadan? Betul tak betul? Waktu kita PKP dulu, siapa pun tak boleh keluar, nak macam seakan-akan lockdown. Nak keluar mesti kena ada alasan, sekatan jalan raya berpuluh, seluruh negara beratus. Tuan-tuan, kita semua berkurung dalam rumah. Di sebalik bala itu ada nikmat. Di sebalik nikmat itu ada bala. Bila Allah Ta'ala bagi dekat kita tarbiyah ini, semua orang tak boleh buat apa. Orang yang sombong layu dengan kesombongannya. Orang yang angkuh tunduk, tak mampu nak mempertahankan keangkuhannya. Tengok negara-negara hebat yang angkuh sebelum ini, tak boleh buat apa. Hang China kah? Hang kata siapa tak boleh nak halang kemarahan kami? Dibadai dengan wabak COVID bermula di Wuhan. Dia isytihar, dia bebas pada kali kedua. Sombong. Amerika sombong. Tuan-tuan, beratus ribu yang mati. Dia dalam negara, dia dalam dunia ni dah tuan-tuan juta-juta, kat 10 juta lebih dah. Yang kena menjadi mangsa COVID-19. Jadi di sebalik bala itu ada nikmat. Kita terkurung dalam rumah, bapa duduk dalam rumah, mak duduk dalam rumah, anak-anak duduk dalam rumah, sila hari bulan cucu duduk sekali dalam rumah, semua orang tak boleh pergi ke mana, semayanglah berjemaah, baca Quran berjemaah, puasa ramai-ramai, buka puasa sama-sama, mayang terawih sama-sama, sampai semayang raya pun di dalam rumah. Nak-nak tarbiyah tak ke mana lagi. Tak pernah terbayang dalam sejarah kita nak pegang tungkat baca khutbah hari raya dalam rumah. Saya ingat takkan berlaku dah, adat kata takkan berlaku dah. Yang kata semayang raya Aidilfitri ni dalam rumah. Jadi ni tarbiyah. Allah nak ajak kita nak bagi balik hak jadi ketua keluarga ni, betul-betul jadi ketua keluarga. Jadi kalau kita tak dapat hikmah berlakunya COVID ini daripada segi positifnya, alangkah malangnya. Jadi mudah-mudahan kita dapat nikmat itu. Apa dia? Kuatlah hubungan kita, anak beranak, anak cucu kita. Mahirlah mereka dengan agama, Quran mereka didengar. No? Kita boleh khatam sama-sama hari itu dengan anak cucu kita di dalam Ramadan, dan bahkan waktu-waktu yang macam ni, baru-baru ini lebih-lebih lagi, ramai anak-anak cucu tiba-tiba mahir memasak, tuan-tuan. Walaupun dia anak cucu laki-laki kita, dia boleh masak lah. Pasal tak boleh pergi ke mana, kedai makan pun katuk. Jadi tuan-tuan, kodimah panjang lebar.
setelah lama kita bercuti, kita sambung kuliah kita. Sikit kita baca sebelum sebelum kita mayang Isya, kuliah kita maghrib dengan Isya. Ya. Saya terlupa nak abang kat tuan-tuan, saya tukar tempat kerja dah. No. Lepas tu saya minta izin kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar bila saya ditunjuk untuk menjadi pegawai khas agama kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah. Saya jumpa dia, saya kata, Yang Amat Berhormat, saya ni mengajar masjid surau malam-malam dan saya ada kuliah di radio hari Selasa. Jadi saya minta izin untuk saya terus berkuliah kecuali ada program yang saya kena hadir, program Jabat Yang Amat Menteri Besar, saya akan minta orang lain ganti. Jadi dia benarkan, sebab tu saya alhamdulillah setakat hari ini tu tak ada masalah untuk saya berkuliah. Jadi YAB, kalau tuan-tuan perasan tadi saya sebut dalam radio, beliau akan mengisytiharkan hari Jumaat ni sebagai hari ilmu di negeri Kedah. No? Hari ilmu maksudnya kuliah-kuliah kita termasuk di pejabat, di kediaman rasmi Yang Amat Berhormat Menteri Besar tu, hari Sabtu akan bertukar ke hari Jumaat. Dan kita akan menggalakkan tempat-tempat kuliah diadakan pada hari Sabtu untuk bertukar ke hari Jumaat, supaya hari Jumaat menjadi hari ilmu. Maknanya apa nama, hari Jumaat itu akan harum dan terkenal di negeri Kedah sebagai hari ilmu. Dia selalu sebut, tuan-tuan, Kedah sejahtera nikmat untuk semua. Negeri Kedah ni tempat orang-orang miskin berteduh, tempat orang-orang kaya berbakti. Jadi mudah-mudahan orang-orang kaya akan menyumbang, akan membantu sama-sama orang-orang yang lemah, duafa, masakin, untuk mereka itu dapat menikmati, dapat merasai nikmat apa yang orang kaya dapat daripada sedikit kesenangan. Kita tuntun-tuntun doa, mudah-mudahan saya dapat melaksanakan amanah yang berat ini untuk bersama dengan kerajaan kita di negeri Kedah Darul Aman. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita sambung di muka surat kitab saya ni, muka surat 8 lah, kitab Jawi, tak tahulah kitab Arab. So, kita ulang sikit dekat Yaumul Wazni. No? Yaumul Wazni, nama bagi nama-nama hari kiamat. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini insya'Allah. Dan bernama Yaumul Wazni, nama bagi hari kiamat itu, kata Tok Musannif, adalah hari wazan. Wazan apa makna? Dia kata artinya hari bertimbangan. Makna hari timbang. Wazan ni makna timbang. Okey. Kalau tuan-tuan dengar wazan, tuan-tuan rasa pelik, tuan-tuan bisa dengar mizan. Ha, mizan. Mizan itu juga adalah timbangan. Alat timbang tu, kan? Wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah. Kami akan letak, yakni kami akan tetapkan timbangan itu dengan tepat. Kami letakkan alat penimbang itu tepat. Al-qist. Pada hari kiamat, fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak akan dizalimi, kata Allah, satu jiwa manusia itu sedikit pun. Allah Ta'ala bila dia memerintah supaya seseorang itu melalui proses keadilan, Allah sekali-kali tidak akan berlaku zalim. Timbangan Allah tetap. Timbangan Allah adil. Allah berhak memaafkan seseorang daripada hambanya. Itu hak Allah. Tetapi bila Allah memerintahkan supaya sesuatu proses keadilan itu berlaku, maka tidak ada siapa pun yang akan dizalimi. Tadi ada tuan-tuan. Kalau kita di dunia ni macam-macam.
Kadang-kadang ada tangan-tangan raib, kadang-kadang ada kabel-kabel besar, kadang-kadang ada campur tangan itu di situ dan di sini, menyebabkan ada orang yang terinayah di dalam usaha dia mendapatkan keadilan. Kalau dia anak bilik, kena dia. Kalau dia jerung, lepas dia kadang-kadang. Dunia bolehlah. Ya? Akhirat, no way. Di akhirat, kita tak akan terlepas. Sebab, timbangan di akhirat adalah timbangan yang penuh dengan keadilan. Tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga orang-orang yang duduk terlibat dengan timbang. Kadang-kadang dia menega, duduk timbang ikan, timbang buah-buahan. Jaga. Sebab timbangan itu sepatutnya menginsafkan dia. Esok kita mati pun kita kena timbang. Di dunia pun dia menggunakan alat timbang. Tapi manusia itu dia akan tertutup hatinya dan tidaklah matanya memberi apa-apa manfaat tatkala tertutup sudah mata hatinya. Patut dia duduk timbang ikan, dia duduk timbang buah dokong tu, dia duduk timbang, dia nampak dia esok pun kena timbang, dia takkan kecoh. Betul tak? Dia takkan kecoh. Tapi itulah manusia. Dia tetap akan cari sesuatu yang menguntungkan dia di dunia walaupun dia akan mendapat kerugian besar di akhirat. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Allah kata, "Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum." Nampak? Wazanuhum, wazana, wazanu, timbanglah tu. Yufsirun, neraka wail untuk orang-orang yang mengurangkan timbangan mereka saat mereka menimbang dalam jualan ataupun mereka mengurangkan ukuran ketika mengukur jual kain ke, kan? Dia ukur kain tu, dia bagi korang. Dia timbang buah, dia bagi korang. Tipu-tipu. Yukhsirun. Dia, Allah cerita perangai manusia, allazina idza talu 'alan nasi yastawfun, bila dia pi nak dapat perkhidmatan, dia pi beli dekat satu orang, orang tu jual timbangan, maka dia nak dapatkan timbangan cukup-cukup. Dia kata kena bagi elok-elok timbang eh. Dia kata ni timbang bagi cukup nah. Waktu bencana tu dia pergi beli. Dia menjadi pembeli, dia nak orang timbang kat dia bukan cukup-cukup, lebih lagi ada. Bila dia pergi beli kain, dia kata Allah dikira apa, dah duduk ujung kayu tu lah, tinggal sikit tekat semeta, bagilah semeta. Dia nak supaya orang bagi cukup kat dia, bahkan lebih lagi. Tapi bila dia pula ukur, wa idza kaluhum aw wazanuhum, atau dia timbang, yukhsirun, dia timbang kat orang, dia bagi orang rugi. Tu panggil kita, tu panggil manusia. Kalau dia nak orang berlaku adil pada dia, kalau dia nak orang buat baik dekat dia. Tapi kalau dekat orang, dia buat naik orang, dia buat tak baik kat orang. Ni tuan-tuan, jadi hari wazan itu maksudnya hari bertimbangan, kerana pada hari itu ditimbang di dalamnya semua amal manusia. No? Ditimbang di dalamnya, yakni di dalam hari itu semua amal manusia, akan semua amalan manusia dengan neraca, nun ra alif ca, neraca. Neraca maknanya alat timbang. Neraca itu maksudnya satu jenis alat untuk menimbang amalan manusia.
Allah, Allahu Akbar. Bayang tuan-tuan, Allah kata walaupun apa yang dibuat oleh manusia itu sekadar mithqala habbatin min khardalin. Esok bila kita mati, waktu kita ditimbang amalan, amalan kita walaupun sebesar habbatin min khardalin. Berat dia tuan-tuan, habbatin min khardal, besar biji sawi ya. Allah kata ataina biha, kami tetap akan bawa dia. Sikit ya, kita tak bawa. Sebab tu kita kena beringat, ingat sungguh-sungguh. Kalau dosa, jangan biar dia berlalu, melainkan kita bertaubat. Wajib. Pasal apa? Allah akan bawa main walaupun kecil. Seorang yang tak bertaubat atas dosanya, dosanya itu tetap akan ada di sisi Allah. Ha. Ni mulut kita ni, lidah kita ni yang memetik kata-kata, kata-kata itu terlompat keluar je tuan-tuan, habis kita. No? Kalau dia bersifat fitnah, kalau dia bersifat umpatan, cacian, kejian, melibatkan cari kehormatan orang, kita akan jadi masalah besok di depan Allah kerana dia melibatkan hak orang lain. Allah. Ah tu tuan-tuan. Wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah kami yang akan menghitung. Ah. Pasti Allah hitung dengan tepat, pasti Allah hitung dengan betul apa yang kita lakukan di dunia. Sebab tu kalau kita buat daripada amal kebaikan, pastikan ia ikhlas, pastikan dia betul dengan syariat. Kalau kita buat amal kejahatan, cepat-cepat minta ampun, wajib bertaubat dengan taubatan nasuha. Takut kita dalam keadaan kita bertangguh-tangguh, tiba-tiba kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udhu billahi min zalik, dalam keadaan itu. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan. No? Kan sikit zaman hak macam ni ni tuan-tuan, sampai sanggup berbunuh-bunuhan. No? Sampai sanggup apa nama, mati kerana dunia. Apalah yang ada pada dunia ni sampai kita sanggup pembunuhan. Tuan-tuan, Nabi kata kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk. Tuan-tuan dengar, kalaulah dunia ini ada nilai di sisi Allah tu seberat sayap nyamuk saja, niscaya kata Nabi, tak ada seorang kafir pun yang boleh minum walau setitik air. Tak ada. Maknanya kalaulah dunia ini ada nilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk, tak ada seorang kafir pun yang akan diberi oleh Allah minum air di atas muka bumi ni walau setitik. Tapi hari ni orang kafir bukan tekak minum setitik, bukan minum secawan, bukan minum segelas, bukan minum segelen. Bahkan orang kafir hari ni memiliki kuasa di dunia ini, menjadi orang-orang yang paling kaya di dunia ini, memegang kuasa di dunia ini. Siapa pegang kuasa ekonomi dunia? Kafir. Siapa pegang kuasa pentadbiran dunia? Kafir. Siapa pegang kuasa ketenteraan dunia? Kafir. Allah izin dekat dia. Nah, abang kata dunia ni tak ada nilai di sisi Allah.
Jadi jangan kita pi duduk tertipu. Bukan sampai tak bagi cari dunia, tapi ingat, bila kamu nampak harta, jangan lupa hisab. Bila kita cari harta, jangan lupa perhitungan. Bila kita nampak istana besar hak kita buat, bilik-bilik yang mewah di rumah kita, ekon-ekon yang sejuk dalam istana kita, rumah-rumah di rumah kita yang cantik kita hias tu, jangan lupa kepada rumah kecil kita yang kita nak pi. Jangan lupa kepada kubur kita yang pasti kita masuki. Ah, tu dia. Supaya kita ingat, aku ni tak lama dah nak pi. Kalau ke mana Haji Fuzi? Nak pi mana kita ni? Batu dua jalan bawah tanah, tuan-tuan. Jadi jangan duduk ligan dunia ni serupa dia tu matlamat kepada hidup. Dunia ini hanyalah wasilah. Dunia ini adalah pinjaman sahaja. Sementara sebelum kita balik kepadanya. Habis. Dan bernama Yaumul Haqqi. Apa makna Yaumul Haq? Arti Yaumul Haq, hari mustahak. Kerana pada hari itu tentu mustahak azab atau mustahak dapat pahala. Maknanya apa? Makna hari yang dikatakan Yaumul Haq itu, hari itu confirm bagi seorang itu dia ini dapat pahala sungguh ke, atau dia ini dapat azab Allah. Ha. Ini bukan cobaan lagi, ini betul-betul. Ini bukan lagi main-main, ini betul-betul punya. Mati bukan main-main, mati pun dah betul-betul. Sebab yang kata alam itu namanya akhirat, yang kata persinggahan daripada persinggahan akhirat itu bermula dengan alam kubur. Persinggahan itu persinggahan yang pasti. Orang tu nak mati pun cukuplah, tuan-tuan. Saya teringat arwah mak saya. Minggu lepas hari Selasa saya ada di radio. Malam tu kakak saya buat panggilan video. Besoknya hari Rabu, sepatutnya besok tu mesyuarat, majlis mesyuarat kerajaan di Bandar Baru. Saya dah set dengan pegawai agama Bandar Baru untuk pergi sambut Yang Makmum Tifsah di pejabat daerah di sana. Tiba-tiba je tak boleh pi. Pasal apa, tuan-tuan? Kakak saya buat panggilan video, tengok-tengok mak saya yang baru saya bercakap pagi tadi duduk dalam keadaan nampak macam dah tak sedang begitu. Rupa-rupanya mak saya dah nazar. Ha, tuan-tuan. Dia bukan nak mati di situ pun. Dia hanya pergi berjalan di Kelantan. Dia duduk dengan saya. Dia pergi rumah adik saya di KL, dari KL pergi ke Kelantan. Seminggu sebelum tu saya pergi raya dengan dia di Kelantan. Baru 8 hari je pun di Kelantan. Dia nak pergi ziarah adik dia di, adik mak saya ni mengajak di Pondok Tal 7 di Pasir Mas. Meninggal dalam PKP Ramadan. Meninggal dalam PKP yang siapa tak boleh pergi tu. Anak dia di Perak tak boleh balik. Siapa tak boleh pergi. Kebetulan saja abang ipak saya tu dia timbalan ngarah bomba di negeri Kelantan, dia yang uruskan. Pakai celoring baju dia, dia pergi urus. Orang lain tak boleh pergi. Nak boleh rentas sepadan tak boleh. Jadi mak saya nak pergi ziarah adik dia. Saya pun pergi nak bawa dia pergi kubur. Dia tak sihat. Rupa-rupanya dia nak meninggal di Kelantan. Daripada nak pergi ziarah adik di
kubur tal tujuh tu, pergi duduk tepi adik. Duduk ujung kepala adik dia. Demikian ketetapan Allah. Anak abang kata mati. Duduk sembang dengan saya ujung-ujung ni, sembang mati je lah. Kan? Dia penat. Tak boleh nak menapai. Duduk cerita abang mati. Tapi bercakap sampai mati. Istighfar, mengucap sampai mulut mumit tapi suara tak ada. Tengok-tengok biru bibir mulut. Gitu. Adik tuan-tuan, akhirnya apa yang tinggal dekat kita? Yang tinggal dekat kita adalah teman kita di sana, iaitu amalan kita yang soleh, iman kita kepada Allah, Quran yang selalu kita baca. Dia akan turut menemani kita di hari-hari yang sunyi di alam kubur kita. Tu. Tuan-tuan muslim-muslimat sekalian. No? Jadi kata Tok Musannif lagi, itu pandangan yang pertama, atau juga maksudnya dapat diketahui hakikat segala perkara yang dikerjakan di dalam dunia. Esok dapatlah hakikat. Lah ni dapat apa? Lah ni belum tentu. Kan? Pasal apa? Ada manusia sandiwara. Ada manusia pepat di luar rencong di dalam. Ada manusia yang ditunjuk depan orang lagu lain, di belakang orangnya lagu lain. Bukan dia lagu tu pun. Ada. Tapi di akhirat, tak boleh nak kecoh lagi dah. Di akhirat tak boleh nak tipu lagi dah. Di akhirat tak boleh nak berlakon lagi dah. Di dunia ini adalah pentas lakonan. Ini manusia duk berlakon ni atas dunia ni tuan-tuan. Bocok dah rupanya. Tuan muslim muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Nah. Jadi jangan kita menjadi orang yang didedahkan pada hari akhirat akan hakikat pembohongan kita. No. Janganlah kita ditelanjangkan di akhirat dengan keadaan disaksikan oleh semua makhluk Allah kerana kebodohan kita sendiri. Jom kita faham bahawa tempat untuk kita sepatutnya balik, sepatutnya yang kita pilih adalah syurga. Kita dulu pun asal daripada syurga. Tok Adam dulu duduk dalam syurga. Patut semua kita anak cucu Tok Adam ikut Tok Adam masuk syurga lah. Tapi ini nak buat macam mana? Janji Tuhan pasti berlaku. Fariqun fil jannati. Ada satu puak kumpulan itu, kata Allah, depa akan duduk dalam syurga. Lagi, wa fariqun fis-sa'ir. Ada satu kumpulan puak, mereka akan duduk dalam neraka sa'ir. Nah. Bahkan orang-orang yang akan duduk dalam neraka jumlahnya lebih ramai daripada yang masuk dalam syurga. Tu tuan-tuan. Walaqad zara'na li jahannam katiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami sediakan untuk jadi penghuni neraka jahannam itu kebanyakan daripada kalangan siapa tuan-tuan? Jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Depa ni ada akal tak mau guna. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Bagi mereka itu mata tapi mereka tak tengok. Walahum adhanun la yasma'una biha. Depa ada telinga-telinga tapi depa tak mau dengar dengan telinga depa. Nampaklah. Ada akal tak mau mengaji. Ada akal tak mau faham ayat-ayat Allah. Ada mata tak mau tengok tanda-tanda keagungan Allah. Ada telinga tak mau dengar akan peringatan-peringatan Allah.
ulaika kal an'am. Puak-puak ni semua macam binatang ternakan, macam lembu, macam lembu, macam kambing, macam kerbau. Bahkan tuan-tuan, Allah kata apa? Balhum adal, bahkan depa teruk daripada, lebih teruk daripada binatang. Kan saya kata ni, Tuhan kata. Tu yang kita kata tuan lembu, tuan kambing, haduk belah lembu, haduk belah kambing, kadang-kadang lembu kambing hak depa belah lebih baik daripada depa. Jaga. Nampak? Tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ada satu orang dia panggil kambing dia. Baik-baik kambing. Kambing pakai imai tuan-tuan. Cerdik kambing tu. Cerdik. Duk kot celah-celah pokok, duk celah-celah semak, duk dalam rumput ni, dia panggil kambing tu mai. Faham? Kita ni ayya ala salah, duk tepi tu ya, tak mai. Tuan-tuan. Lembu sambil tidur pun makan, lembu. Kalau kita sambil tidur makan teruk sungguh lah no, tapi tak dak lah kena. Tapi nak abang, kadang-kadang lembu dia balik petang. Jalanlah one wing, one wing. Dengan kawan-kawan dia, adik abang dia. Sambil duduk jalan tu, sambil duduk makan. Tak apalah lembu. Sambil duduk cakap. Tengok-tengok. Tuan lembu keluar. Mergelok. Waktu nak mengarit lah. Lembu hatur ni kata kat sebelah. Dia kata, hang tengoklah. Ya Allah. Kita ni pun nak balik kandang. Depa keluar tu bukan nak pergi masjid tu, pergi pasar malam. Nampak tak? Tuan lembu teruk pada lembu. Betul tak betul? Allah kata subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbihlah apa yang ada di tujuh petala langit dan tujuh kepala, tujuh petala bumi. Subhanallah, telah bertasbihlah bagi Allah. Subhanallah, 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 tu tasbih. Maknanya apa? Maknanya mikrofon tasbih, meja tasbih, kerusi tasbih. Ha? Sebab apa? Semua yang ada di muka bumi tujuh petala dan langit tujuh petala. Apa yang ada di langit dan di bumi? Habis itu siapa hak tak tasbih? Manusia. Manusia tak tasbih. Mana kambing tasbih cara dia, lembu tasbih cara dia. Nampak tak? Matahari tasbih cara dia, bulan tasbih cara dia, bumi tasbih cara dia. Habis yang tak tasbih siapa? Yang tak tasbih manusia. Bila manusia itu tak mau guna akal dia mengaji, dia jadi jahil. Maka ketika itu dia tidak tasbih lagi kepada Allah. Nah, dia tak tasbih kepada Allah. Apa kata Allah? Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Roplah. Duk ghalib dengan dunia ni. Daripada muda sampai ketua tak berubah-ubah. Ligan dunia. Ha? Nak-nak apa lagi? Kaya-kaya dah. Melana-melana dah. Jutawan-jutawan dah. No? Bukan tekat. Dia kaya. Anak-anak pun kaya lagi. Semua pakat kaya dah. Nak cari apa lagi? Umur pun sudah tua. Kubur kata mari. Rumah kata pergi. Tak sedap lagi kita nak mati. Duk tengok orang mati hari-hari itulah muda pada aku. Aku ni 90 lebih dah. Puak yang mati ni 50, 40, 60. Ha? Nak berebut apa lagi? Duk berebut gitu. Ha? Betul hak yang Nabi kata. Lau kana libni Adam wadiyani min zahabin. Labtagha salisan.
Kalaulah bagi anak Adam ni, dia ada dua lembah daripada mai, dia nak anak tiga. Dia tak cukup lah. Lem terosali. Dia tetap nak tuntut, nak cari tiga. Tapi dapat tak tuan-tuan? Akhirnya yang dapat apa? Tanah penuh mulut dia. Temuluk dia partner dengan tanah. Maksudnya dia mati. Awak kena mati apa yang ada. Kita tinggal semua tuan-tuan. Tak ada apa. Habis. Kuasa kita tinggal. Harta kita tinggal. Keluarga kita tinggal. Semua kita tinggal. Kita berkelana ke alam bakar dengan amalan kita sendiri. Kalau tak ada amal yang soleh, celakalah kita di dunia. Kalau kita tinggal amal ibadah, kita langgar hukum agama, maka kita menempa akan celaka dan neraka Allah. Na'udzubillah. Cukup dekat itu. InsyaAllah kita akan sambung dekat Yaum Al-Hukmi. Nah, dalam siri kuliah kita yang lagi akan datang. Hadza wabillahi at-taufiq. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, sikit pengumuman. Sekut-kut ada siapa yang teringin nak menyertai ibadat korban yang akan diadakan di Afrika. Saya adalah wakil kepada Yayasan Amal Malaysia Cawangan Kedah. Kita akan ada wakil ke Afrika. Saya tak pergi tahun ni tuan-tuan. Tapi kita akan tetap ada wakil yang akan ke negara Chad untuk buat korban dan akikah di sana. Bolehlah hubungi saya. No? Boleh hubungi saya. Nanti saya WhatsApp cara dia. Macam setiap tahun juga. Kita masih lagi satu bahagian lembu RM350. Seekor kambing RM480. Dan satu bahagian unta RM600. Dan kita masih bawa korban akikah di bulan Zulhijjah ini. Selain itu kita bawa juga wakaf Quran RM25 satu naskah, dan juga wakaf telaga di Afrika dengan RM6,000 satu biji telaga. InsyaAllah tuan berhubung dengan saya di nombor telefon saya 013-488-1967. Boleh tanya Haji Zul, nombor telefon saya daripada jawatan kuasa. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadi qawmana fa'innahum la ya'lamun. Allahumma alimna ma yanfa'una fa'na bima'alamtana. Allahumma zinna ilma rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu sallamu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Anakallahumma bihamdik, syurga la ilaha ila anta, syurga wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khus, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawassaw bilhaqi wa tawassaw bisabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.